Terima kasih buat Holiday Spot Show udah ngasih kesempatan Dinar lagi buat bertanding di HSS 5 ini. Kesempatan atau Dinar sangat apa ya? Sangat berterima kasih kepada Ko Ivan, Dr. Richard Lee, Ofer sama Dr. Sim. Terima kasih banyak sudah ngasih Dinar kesempatan di panggung HSS 5. Dan kalau Dinar menang di HSS 5, Dinar bakal menyumbangkan 100 juta bersama... Mau, karena kan aku menang udah dua kali ya. Aku udah yakin menang. Yakin. Oh. Soalnya aku lihat kamu kan latihannya terus nge-tag aku kan. Lihat kamu latihan tuh bukan lebih ke petinju ya, tapi lebih cocok jadi pemain bokep. Ada jadinya mungkin. Soalnya itu daripada pukulannya keras, lebih ahahnya itu yang lebih keras ya. Tapi enggak kasih kesempatan dulu ya. Okay. Jadi aku kalau memang menang nanti di HSS 5 dan pasti menang, aku mau menyumbangkan uang 100 juta rupiah ke panti asuhan bersama kipas-kipas. Luar biasa. 100 juta ya. 100 juta rupiah dan pastinya Dr. Richard Lee tambahin sponsornya. Ada yang bisa approach ke Dr. Richard. Aku maksa. Karena kan aku ngomong sama Dr. Richard Lee ini memang pernah lama untuk bekerja sama brand ambasadornya Dr. Richard. Cuman sekarang mau dipecat kayaknya. Enggak apa-apa. Di approach lagi aja mungkin nanti siapa tahu ya. Pokoknya aku sangat excited banget karena kan ini nanti bakal lapangannya bakal lebih luas gitu. Ringnya lebih luas lagi, penontonnya lebih banyak lagi dan makanya aku sangat excited pas HSS menghubungi aku untuk kayak Dinar, ayo kita fight lagi, tapi katanya gak ada lawan gitu. Jadi ya dia sih lagi challenge aja lawan aku. Aku udah dua sabuk loh. Dua sabuk. Dinar, kemarin kan Berliana Lovell sempet nangis tuh di akhir pertandingan kalah. Apakah kan, ayolnya? Bukan nangis lagi kalau kemarin, aku kan berdarah juga kemarin. Jadi banyak orang yang bilang, oh yang naik ring HSS itu karena cuan dan kebanyakan gimmick, itu salah banget. Karena aku lawan Berliana Lovell kemarin, aku kan berdarah dari bibir sama hidung aku kayak darahnya ke muka seperti itu. Dan itu memang kalau kita naik ring, kita ditantangin naik ring dan itu menyetujuinnya teman atau bukan, di situ tuh memang pertandingan real adanya seperti itu. Kira-kira Ayu bakal dibikin nangis lagi nggak besok? Nggak tahu sih ya, aku lihat sih kurang kenceng gitu ke ininya, badannya. Kayak kurang latihan gitu Nggak, mungkin nanti kalau Ayu terakhir pertandingannya mungkin lebih keteriak lagi ya nanti. Lagi ya. Ya pokoknya buat Ayu latihan terus lah tiap hari. Aduh. Itu karena kan takutnya nanti semlehoy ya. Apa itu sebenarnya? Ayo, gimana tanggapannya silakan Ayu. Acara sih. Kak Dinar, emang kamu enggak kalau misalnya di Instagram kamu itu bukan kayak pemain bokep. Itu kayak pemain bokep barusan. Ayo, pemain bokep beneran. Sorry. Ahnya coba gue pengen dengerin. Versi lu gimana? Versi Ayu gimana? Versi Ayu. Kalau aku udah kayak Sorry, dari mana? Gimana lu? Ada. Hah, gitu loh. Coba kalau dia enggak ada sahannya. Mana ada sahan? Enggak bisa. Yaudah, kalau gitu nanti tanggal 21 kalian lomba desah aja deh. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk HSS 5 untuk memberikan aku kesempatan di sini. Terima kasih Ko Ivan, terima kasih Dr. Richard, Dr. Sin, sama Ko Ferry. Enggak nyangka banget bisa ada di sini dan ada di lapangan yang sebesar ini dan aku belum pernah sama sekali untuk bertanding boxing sebenarnya. Makanya kalau dia melehoi itu kan yang diupload aja, ya kan? Yang nggak diupload kan belum tahu. Gitu. Kak Dinar jangan semena-mena, makanya kayak gitu. Kalau lo bisa nyumbang 100 juta, gue juga bakal nyumbang nanti. Tapi lihat aja
gebrakan gue nanti. Ayo Aulia, ayo Aulia. Tapi nyumbangnya itu beneran ya, karena banyak banget yang nyumbang segini tapi diambil lagi uangnya cuma buat konten. Siapa? Siapa gitu? Siapa? Ada yang gitu. Ada konten kreator yang sebenarnya. Bohongan. Bagi-bagi tapi uangnya diambil lagi. Jadi ada beberapa teman artis aku yang aku kemarin tuh aku dibagiin uang tapi diambil lagi. Kenapa? Ya katanya buat konten doang. Ya ampun. Konten pamer. Gitu. Berarti yang dinner enggak ya, yang dinner ya? Enggak, aku kalau bagi-bagi asli ya Rick. Real ya. Kalau Ayu gimana? Real juga. Aku belum pernah bagi-bagi duit sih. Kalau Richard siapa tahu ya, boleh. Balik lagi ke Pak. Balik lagi ke sponsor lagi. Sponsor lagi sponsor. Karena konten aku bukan bagi-bagi duit. Tapi? Okay. Tapi, ya kayak Kak Dian bilang bokep-bokep. Angu-angu-angunya itu kita nantikan ya. Tanggal 21 April, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke. Boleh kita pesok dulu lah. Pesok dulu. Ayo, boleh Ayu. Ya, ayo audio. Silakan kita saksikan ini dia, kedua petarung kita di kategori selebritis ya. Gus, bro sih gue saranin aja untuk media ya. Ya. Di bagian face of mereka kalau bisa difokusin ya. Karena mana? Ke bareng mereka. Difokusin kita. Ini dia. Kita gak tahu seperti apa face-nya. Kita tidak tahu seperti face-nya. Tapi ini uritinya pengen pisahin aja bingung. Katanya pada gue puasa. Aduh. Kok Iva nih pengen ikut pisahin kok Iva? Iya. Emang cuma bisa. Yang lain dong ada yang bisa pisahin. Waduh, 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 Oke, itu dia nanti selebritis yang jalan satunya dinantikan.